Halo, kembali lagi di YouTube channel aku Salma. Di video kali ini aku mau buat tutorial make up wisuda. Oktober tahun lalu 2018 aku wisuda gitu kan. Udah mau 1 tahun nih wisuda aku. Jadi aku mau buat tutorial lagi make up wisuda aku. Dan produk-produk yang aku pakai itu mudah banget kalian beli di e-commerce ataupun di toko-toko. Oke, jangan lama-lama, kalau misalkan aku banyak ngomong nanti kalian bosen dan kalian nanti gak jadi nonton video aku, kan bahaya gitu kan. Nah, oke. Selamat menonton. Oke, yang pertama aku mau pakai dulu moisturizer dari Wardah yang aloe seperti biasa gitu ya. Biar si muka aku tuh lembab gitu pas di make up tuh, jadi enggak kering gitu kan. Selanjutnya aku mau pakai make up base atau primer dari Bio Aqua. Kenapa aku harus pakai primer dulu? Karena wisuda itu kan waktunya lama kan. Nah, make upnya itu bisa jadi karena keringet atau karena apa, bisa jadi luntur. Karena kalau misalkan kalian pakai dulu primer, si makeupnya itu bakalan stay gitu loh di muka kita, beneran. Oke, selanjutnya aku di sini nggak pakai foundation karena ada yang lebih simpel gitu kan. Aku di sini pakai BB cushion, dan BB cushionnya itu dari Purbasari yang nomor 1 light peach. Selanjutnya aku mau pakai concealer dari O2O yang nomor 3. Di sini kan ada banyak bekas jerawat dan di sini masih ada jerawat yang lagi gila-gilanya. Jadi aku mau tutupin pakai concealer, dan aku tutupinnya itu cuman bekas jerawat dan jerawat aja yang sedang tumbuh bersemi. Oke, setelah itu aku mau blendnya pakai beauty blender dari O2O juga. Dan aku ngeblendnya itu cuma neken-neken doang di area tersebut, area yang kemerahannya doang. Selanjutnya aku mau pakai bedak, tapi aku pakai bedaknya itu yang powder aja. Jadi mukanya itu biar gak terlalu matte dan gak terlalu glowing gitu loh. Aku di sini pakai loose powder dari Wardah. Aku mengaplikasinya pakai sponge yang dari sananya. Tadi kan aku pakai sponge dan sekarang aku mau pakai brush buat ngeratain tadi powdernya gitu. Biar gak emplog-emplogan aja. Selanjutnya aku mau pakai alis, dan aku pakai alis dari Van Bo. Aku bikin alisnya itu mengikuti alur alis aku aja gitu, kan aku tuh alisnya udah tebel ya. Dan aku mau sikat pakai sikat alisnya. Kita beralih ke bagian mata. Di sini aku mau pakai eyeshadow dari Wardah. Warnanya itu cantik-cantik banget ya, dan kepake banget. Di sini aku mau pakai dulu yang rose gold, disebarin ke seluruh kelopak mata dulu. Aku mau pakai jari dulu ya. Selanjutnya, aku di sini ada warna yang paling gelap di sini mau dipakai juga, tapi aku pakainya itu di ujung dulu baru disebarin ke seluruhnya. Dan aku mau pakai brush dari sananya gitu loh. Selanjutnya, aku mau pakai warna yang paling putih di sini, putih tulang gitu di tengah-tengah gitu loh. Aku mau pakai jari aplikasikannya. Dan aku juga mau pakai warna yang putih tulang ini untuk di inner corner aku, dan aku mau aplikasikannya pakai brush yang dari sananya gitu. Berhubung ini tuh acara wisuda gitu kan, jadi harus cetar membahana badai gitu kan. Aku di sini mau pakai bulu mata juga. Dan selanjutnya aku mau pakai eyeliner.
Designer dari O2O. Sekarang aku mau pakai blush on dari Wardah, dan ini tuh kecintaan aku banget karena warnanya itu nempel banget di muka aku dan cocok banget di wajah aku, di kulit aku gitu. Dan aku aplikasikannya di bawah mata banget biar kayak orang Korea gitu. Dan aku mau melintas ke hidung gitu ya. Oke, selanjutnya aku mau pakai highlighter. Oke, aku pakai highlighter dari O2O. Ini tuh cantik banget. Lope-lope gitu loh. Nah, cantik kan? Aku mau pakai di bawah alis aku. Terus aku tarik bentuk huruf C gitu ke sini. Mantep gak tuh? Terus aku mau aplikasikan juga di hidung aku. Dan di ini, atas bibir aku. Nah, selanjutnya aku mau pakai lip cream dari Pixi yang nomor 11. Yang terakhir aku mau pakai Pixi Aqua Beauty Protecting Mist. Jadi setting spray gitu biar si make up yang udah kita buat ini bertahan lama selama kita wisuda. Oke, make upnya udah selesai dan aku mau nge-set dulu kerudung aku, nanti aku kembali lagi. Oke, make upnya udah selesai dan ini hasilnya. Dan jangan lupa kalian klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Bye!